Ibu Bapak Herina Perbanyak, selanjutnya Sambutan Sumatera, Ketua PWNU Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Hasanuddin Daudu. الكلمات من رئيس جمعية منطقة العلماء بولاية الجاوة الغربية كيال الحاج حسن مريد هداية الله فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين para alim para ulama para habaib وبالخصوص guru kita orang tua kita العالم العلامة الداعي إلى الله Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Tarim Hadramaut bersama dengan rombongan beliau. Hadir juga bersama dengan beliau kakanda beliau Al-Habib Abbas bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hadir juga bersama beliau Al-Habib Umar Al-Jufri dari Al-Madinah Al-Munawwarah dan beberapa tamu para alim ulama dari beberapa negara-negara yang hadir sudah sejak tadi malam. Ada hadir dari Manchester, Inggris, dan insya Allah nanti juga akan menyampaikan kalimat setelah nasihat dari orang tua kita. Yang saya banggakan dan saya muliakan pihak kita Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil yang mudah-mudahan beliau dengan cita-cita besarnya ingin menjadikan Jawa Barat ini sebagai gerbang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejabat di tingkat Provinsi Jawa Barat yang saya muliakan, Bapak Sekda beserta seluruh jajarannya, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, para rektor universitas, para mustasyar PWNU, Suriah PWNU, Suriah PCNU, ketua tanfidiyah PCNU, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dalam umurnya, berkah dalam rezekinya, berkah dalam perjuangan yang menegakkan Islam tolik ala tolik hati ahli sunnah di wal jamaah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika kurang lebih 18 bulan yang lalu atau 1 tahun setengah lebih sedikit, saya dilantik menjadi ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Dalam hati kecil punya cita-cita bagaimana Jawa Barat ini bisa menjadi buminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di Timur Tengah sudah terlanjur Saudi jadi buminya orang-orang Wahabi. Di Iran sudah terlanjur jadi buminya orang-orang Syiah. Sementara kita di Asia Tenggara ini yang dominan Ahlus Sunnah wal Jamaah belum mempunyai titik yang tepat untuk mempertemukan semuanya. Mudah-mudahan hadirnya Habib Umar bin Hafiz di tengah-tengah kita mengawali perjalanan saudara kita dalam memimpin Jawa Barat ini. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Jawa Barat akan menjadi sentral dan gerbang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini secara fisik tidak kita rencanakan jauh-jauh hari. Akan tetapi sebenarnya kegiatan ini sudah tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan ini akan ada.
Saya merasa gembira dan tentunya para kiai dan para ulama yang hadir di tempat ini juga merasakan kegembiraan. Ketika malam hari ini, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Majelis Muasalah Provinsi Jawa Barat, didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bapak Gubernur, terlihat begitu indah kebersamaan antara para ulama, para umara, para habaib, orang-orang soleh kumpul menjadi satu dengan cita-cita yang sama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mudah-mudahan pada malam hari ini kita nanti mendapatkan siraman-siraman yang istimewa dari guru kita, dari orang tua kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bagaimana dan seperti apa semestinya ketika kita mempunyai cita-cita besar dalam rangka memulihkan Ahlus Sunnah wal Jamaah negeri yang kita cintai ini. Karena saya merasakan sendiri, kalau sudah di suatu negeri kok pemimpinnya atau penguasanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya pasti tertindas. Ketika saya pesantren di tempatnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tahun 1997 sampai 2001, padahal kita di pesantren tidak pernah bicara politik, tidak pernah bicara kegiatan atau gerakan-gerakan. Kita hanya ngaji safinah, ngaji takrib dan lain sebagainya. Hanya karena tidak sepaham dengan aliran mereka, pesantren harus ditutup oleh pemerintah. Tapi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi pemimpin, tidak ada satu kelompok pun yang tidak merasa nyaman. Disitulah nanti kita akan tahu apa yang akan diuraikan oleh guru kita, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai payung dan aliran dari As-Sawat al-A'zam atau penganut yang di dalamnya adalah mayoritas, itu adalah sesuatu yang paling cocok yang disyaratkan oleh Nabi SAW sebagai kelompok yang akan selamat. Walaupun di akhir zaman ini banyak fitnah yang dengan teori-teori yang tidak jelas, faham-faham yang tidak jelas, mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah bahagian daripada yang harus kita bersama-sama hati-hati, waspada, akan tetapi tetap dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdakwah dengan lemah lembut, kita berdakwah dengan toleransi yang tinggi, kita berdakwah dengan teori-teori yang pernah diajarkan oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Demikian, dan sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan jazak atas rawuhnya guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Kami telah mengadakan dua acara pada hari ini. Tadi siang ba'da zuhur kita telah melaksanakan acara yang khusus bersama dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda bersama seluruh jajaran Polres yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan malam hari ini alhamdulillah seluruh lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan teman-teman Nahdlatul Ulama serta teman-teman ormas yang lain bersama-sama kita untuk bagaimana melihat keindahan andeka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi pemimpin di negeri yang kita cintai. Demikian yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa sehat, dan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur kita juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju cita-cita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'at sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Al-Kalimat Al-Muhafidh Jawa Barqiyah Yaqumu Bihi As-Sayyid Muhammad Ridwan Kamil Kali Muhammad Al-Mushkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafirin, ya ma'ahu wa kathir majid. Yang saya muliakan, yang kami cintai, guru kita semuanya
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Hafizullah, yang saya hormati seluruh rombongan dari Al-Habib Umar yang hadir di malam ini, yang saya hormati Gus Hasan selaku Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Barat beserta seluruh jajaran dari Suriah sampai Tanfiziah dan para ketua di tingkat kota kabupaten, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat sebagai pimpinan para ulama-ulama di Jawa Barat, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan rombongan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pakajati hadir di sini dan semua yang mewakili, dan tentunya para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena saya melihat banyak nikmat malam ini hadir. Yang pertama, saya melihat nikmat umur yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir untuk tetap istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya lihat ada nikmat kesehatan, bisa hadir ke sini dengan sehat walafiat, bisa mendengar melihat dengan jelas apa yang insyaallah guru kita sampaikan. Yang ketiganya, saya lihat ada nikmat iman Islam kita diberi hidayah Allah untuk tetap berada dalam agama yang diridhoi Allah. Dan tentunya yang terakhir saya lihat ada nikmat silaturahim. Kita semua orang bisa datang ke ruangan ini, Allah takdirkan kita menjadi orang yang beruntung akan mendapatkan nasihat dari guru kita semua. Al-Habib Umar yang saya cintai, nama saya Muhammad Ridwan Kamil. Saya adalah gubernur sebuah provinsi di Indonesia di mana jumlah penduduknya 48 juta manusia, jumlah muslim yang bersyahadat kurang lebih 43 juta manusia. Kalau tidak salah penduduk Saudi Arabia sekitar 32 juta muslim semua, sementara Jawa Barat 43 juta. Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa besar sebagai umat agar menjadikan Jawa Barat negeri baldatun thayyibatun waradud ghafur. Jawa Barat adalah insya Allah menjadi wajah, menjadi gerbang, menjadi etalase dunia tentang bumi Ahlussunnah wal Jamaah yang terbaik. Guru kita yang tercinta Habib Umar yang saya banggakan, saya adalah cucu ke-50 dari kakek saya almarhum Kiai Haji Muhyiddin, ulama Nahdlatul Ulama pada zamannya. Kami, saya pribadi sekeluarga diwarisi sekarang mengurusi 8 pesantren Ahlussunnah wal Jamaah tersebar di seluruh Jawa Barat. Bahkan kakek kami mewasiati satu kitab. Kitabnya adalah berjudul Keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini menjadi kurikulum pada santri-santri berbahasa Sunda tapi tulisannya tulisan Arab. Nah, ini kitabnya ada di sini di Almas Kuliah. Jadi nasihat-nasihat dari kakek saya tentulah dalam koridor Islam wasatiyah, Islam yang ramah, Islam yang ingin kita hadirkan melalui wajah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya adalah nasihat kakek saya untuk selalu membela tanah air, hubul wathon minal iman, itu menjadi keseharian yang kami laksanakan dari anak keturunan. Dengan takdir Allah, salah satu cucunya sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Habib Umar yang saya cintai,
Saya baru satu bulan sebagai pemimpin di Jawa Barat. Di dalam waktu yang pendek, saya sudah berazam untuk menyiapkan sebuah masa depan melalui langkah-langkah yang kami butuh nasihat malam ini. Mudah-mudahan rencana langkah-langkah ini bisa diberi nasihat yang terbaik oleh guru kami. Yang pertama adalah saya dinasihati oleh ibu saya untuk selalu menjadi pemimpin yang adil. Dalam suatu malam ibu saya menyampaikan, "Anakku, setengah kakimu ada di surga, setengah kakimu ada di neraka. Kamu akan kebawa ke surga kalau kamu adil, dan sebaliknya kamu akan kebawa ke neraka kalau sudah menjadi jika kamu tidak adil. Oleh karena itu di malam ini juga saya mohon doa, mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan seorang gubernur Jawa Barat haruslah menjadi seorang sosok yang selalu adil dalam keputusannya. Adil tidak mudah dalam perjalanan pengalaman saya, tapi selama kita yakin dan kita bermunajat pada Allah atas keputusan kami, insya Allah itulah keadilan yang bisa seorang manusia berikan. Kami juga meyakini bahwa seorang pemimpin muslim harus punya keyakinan dalam pembelaan terhadap agama. Dalam hukum administrasi di Republik Indonesia, seorang wali kota atau gubernur tidak ada tugas keagamaan secara teknis. Jadi tidak ada tupoksinya, karena itu diambil alih oleh Kemenag dan instansi di atasnya. Tapi ibu saya mengingatkan, "Anakku, suatu hari kamu akan dihisab. Yang ditanya nanti bukan berapa jembatan taman jalan yang kamu bangun, kamu akan ditanya apakah rakyatmu dalam kekuasaanmu selalu dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah." Sejak nasihat itulah saya memulai sebuah dakwah melalui kekuasaan. Karena dakwah terhebat itu salah satunya melalui kekuasaan. Kekuasaan bisa memerintahkan, kekuasaan bisa melarang, kekuasaan bisa memberhentikan, kekuasaan bisa membuat aliran-aliran lebih deras dan seterusnya. Habib Umar yang saya cintai, saya mulai dengan program penjagaan akidah. Kami ada program maghrib mengaji supaya masjid-masjid yang jumlahnya 100.000 pada seluruh pantero Jawa Barat bisa diisi oleh anak-anak kita minimal dari maghrib sampai isya untuk tadarus Al-Quran. Dulu di kota Bandung saya sebagai wali kota hanya 100-100, tapi setelah tanda tangan melalui kekuasaan, alhamdulillah dari 100-100 menjadi 3.000 masjid hari ini yang menggerakkan maghrib mengaji. Yang kedua, sebagai pemimpin, dakwah kita adalah akhlak. Karena sebaik-baiknya dakwah adalah dakwah dengan keteladanan. Kami menggerakkan program subuh berjamaah minimal tiap Ahad di seluruh Jawa Barat. Saya hadir berkeliling kemana-mana mengajak khususnya para pemuda, agar pemuda ini bisa datang ke masjid melaksanakan ibadah tersulit, yaitu ibadah sholat subuh. Saya diingatkan oleh seorang ulama di Palestina yang mengatakan bahwa tidaklah bangkit umat Islam cirinya dengan satu hal. Ciri umat Islam bangkit itu jika sholat subuh berjamaahnya sudah seramai sholat Jumat. Kalau masjid-masjid kita sholat subuhnya masih sebaris dua baris, belum seramai sholat Jumatnya, jangan pernah kita mengklaim bahwa Islam sudah bangkit. Yang ketiga, kita ada program satu hafiz satu desa. Kami bercita-cita dalam 3 tahun desa-desa di seluruh Jawa Barat yang mengimami
masjid-masjid adalah mereka-mereka yang hafiz Quran dengan lantunan yang sungguh indah dan menjadi contoh kita semua. Berikutnya kami ada program untuk memandirikan ekonomi dakwah Islam pesantren dengan peraturan Pemda daerah yang sedang kami siapkan, sehingga nanti santri-santri tidak usah berkesusahan karena negara hadir pada pendidikan mereka. Nanti para kiai tidak usah banyak, mengajukan proposal, karena nanti negara siap dengan sebuah sistemnya memetakan pertolongan-pertolongan. Suatu hari nanti para kiai tidak perlu pusing operasional pesantren, karena kita ada program satu pesantren, satu produk, satu pesantren, satu supermarket untuk membangkitkan ekonomi di wilayah pesantren. Kita juga sudah memulai bulan ini program pelatihan bahasa Inggris untuk para ulama bekerjasama dengan kedutaan Inggris. Saya lihat ada perwakilan dari Manchester tadi. Tujuannya agar ulama-ulama Indonesia bisa menjadi duta perdamaian, bisa saya kirim ke Eropa, bisa Pak Gubernur kirim ke Amerika untuk mewakili kami, menceritakan Ahlussunnah wal Jamaah kami ke dunia dengan wajah dari Jawa, supaya mereka-mereka yang berburuk sangka dengan Islam, mereka yang selalu seuzon dengan kita umat Islam, bisa kita dialogkan, sehingga insya Allah Islam yang rahmatan lil alamin bisa dihadirkan oleh wajah-wajah dari Jawa Barat melalui program English for Ulama. Yang berikutnya adalah hadis yang saya cintai, kami ingin memberantas kemiskinan. Oleh karena itu kami berinisiatif memperkuat pengurus masjid di DKM-DKM dengan program kredit mesra, program pinjaman uang tanpa bunga, tanpa agunan, di mana persetujuannya ada pada ketua DKM di masjid. Ini akan dirilis bulan depan, sehingga warga miskin tidak perlu ke rentenir, tidak perlu pinjam tetangga, tidak perlu ke bank yang jauh, di desanya, di gunungnya, di kampungnya, cukup datang ke masjid, nanti dekati ketua DKM-nya, sehingga dapat rekomendasi pertolongan sampai 30 juta tanpa bunga dan agunan. Saya hanya titip ke ketua DKM, ajak dengan dakwahnya warga yang miskin itu, supaya setelah program ini menjadi lebih soleh dan soleha, pulangnya mendapatkan pertolongan. Kalau minta 1 juta suruh ngaji dulu 1 juz, kalau minta 5 juta suruh ngaji dulu 5 juz, kalau minta maksimal 30 juta makan dulu. Inilah kepemimpinan Islami yang ingin kita bawa, agar tadi dimanakah wajah Ahlussunnah wal Jamaah yang membawa banyak perubahan dan rasa adil. Insyaallah 5 tahun ke depan mudah-mudahan Allah meridhoi wajah itu ada di Jawa Barat. Terakhir dari saya adalah program dakwah digital, karena hari ini teknologi begitu cepat, orang Jawa Barat pegang HP 4 jam sehari, isinya kebanyakan kesia-siaan dan kemubaziran. Kami ingin mengisi yang dilihat di HP itu adalah dakwah-dakwah Islam melalui format dari gambar video. Kami butuh konten dari para ulama. Nanti Provinsi Jawa Barat dalam 3 bulan menyiapkan Badan Cyber Provinsi, tugasnya adalah menyebarluaskan konten positif dan meredam konten negatif. Kami, Habib Umar yang saya cintai, hanya ingin menjaga bumi Jawa Barat ini tetap utuh dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mau negeri kami ini bertengkar seperti negeri-negeri sebagian ada di Timur Tengah atau negeri-negeri di Afrika. Kami tidak mau negeri kami bubar seperti dulu Uni Soviet hadir, sekarang tidak eksis lagi, menjadi Rusia, Ukraina, Georgia dan teman-teman. Allah memberi contoh, ada contoh negara bubar. Kami tidak mau seperti Yugoslavia, dulu ada negara namanya Yugoslavia, sekarang bubar menjadi negara Serbia, negara Bosnia, negara Kroasia dan teman-teman.
Kami ingin Indonesia utuh. Kami ingin NKRI utuh. Kami ingin dakwah Islam menjadi lancar. Kami ingin adil kepada non-muslim. Di sini Habib hadir juga sebagian warga saya yang non-muslim. Mohon disampaikan, semua program yang saya sampaikan juga akan saya berikan kesempatan kepada warga non-muslim. Karena saya sebagai Umar ingin mencontoh piagam Madinah, di mana Rasulullah SAW begitu adil kepada kaum non-muslim pada zamannya dengan sebuah perjanjian-perjanjian yang adil. Mudah-mudahan teladan Rasulullah, teladan piagam Madinah dengan tantangan zaman ini bisa kami lalui selama 5 tahun. Kami mohon bimbingan dari guru kami dan hadirin semua. Saya mohon diingatkan kalau salah lisan, salah langkah dan lain sebagainya. Semata-mata saya niatkan kekuasaan ini untuk ibadah. Pemakalah kusina walin saya tidak lihat dulu, tidak lain tidak bukan saya niatkan ibadah. Saya hanya gunakan kekuasaan ini sebagai kendaraan untuk kebermanfaatan. Kami ingin menjadi manusia khair yang anfa'ulinas memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan tentulah kewajiban saya abdi Allah, abdi Rasul, wa'udil amri minkum, membawa ketaatan kepada kami kepada Allah, kepada Rasul dan para pemimpin di antara kami. Semata-mata kami yakin kami ini adalah umat terbaik untuk mengkhairu umat ukhrijat dinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami ingin selalu menyerukan kebaikan, menjauhi dari larangannya. Dan insya Allah, sekali lagi terakhir, mohon doanya, nasihatnya. Kami ingin menjadikan dan bertekad bahwa wajah Ahlussunnah wal Jamaah terbaik insya Allah ada di bumi Jawa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi buat kita semua. Wabahul muwafiq ila qawmi thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.